Kita akan memandu bagaimana cara mengganti resolusi layar dari IndiHome yang baru, karena itu yang lama, karena sudah IndiHome sudah banyak yang baru. Ini sambil kita ini masih share look saya yang di review kemarin, masih hidup walaupun sudah hampir 1 tahun dan menyala setiap hari. Satu harinya kurang lebih ya sekitar 5 jam 6 jam. Masih ditunggu. Udah 85. Biasanya bisa ini. Ya kok gelap. Ya kok gelap. Ya bisa. Nah. Kita ikuti, jadi dari sini kita bawain satu, maaf, di sana ya remote-nya ya. Jadi di sini kita ke bawah satu kali, satu, dua, masuk ke home, kita kanankan, satu, dua, tiga. Setelah itu tiga, kita naik ke gambar dan suara, satu, dua, dua ke atas, terus dua lagi ke kiri, satu, dua, sudah masuk gambar suara, klik OK. Nah, turunkan sekali, satu, ingat dikasih jeda sedikit-sedikit ya, terus OK. Ya, kalau udah kita bisa naikkan, satu, dua, tiga. Nah, silahkan klik OK untuk yang sama. Atau bisa naik mentok kalau yang jadi 480 biar bisa resolusi rendah. Mungkin itu saja, kita bisa ulang dari awal, dari atas ya. Tadi kan di sini saat ke bawah dua kali, satu dua, terus ke kanan tiga kali, satu dua tiga, ke atas dua kali, satu dua, ke kiri dua kali, satu dua. Oke, dikasih waktu, turun sekali, oke, terus dinaikkan mentok atau disuruh Anda. Tapi untuk yang normal sampai 720 laptop atau monitor udah bisa ya, mentok udah bisa ya. Sekian dari saya, semoga tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih.